Sobat BMKG kembali lagi dalam Bisik, bicara singkat seputar cuaca. Berdasarkan perakiraan berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang berlaku pada tanggal 7 Januari 2023 meliputi wilayah Sumatera Barat, Bengkulu, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Untuk itu kami himbau kepada sobat untuk selalu waspada jika beraktivitas di luar rumah dan terus memperbaharui informasi cuaca.